tim Tin dah cakap, Ustazah ada sebuah rumah ni, walaupun semua barang hanyut tenggelam kan, tapi Al-Qurannya tak basah. Rupanya Puan Hasnah kita ni setiap hari membaca Al-Quran tersebut satu juz, dua juz sehari. Dan sebab itu Allah, Allahu Akbar, Puan Hasnah, mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'inau ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, bacalah Al-Quran di hari kiamat kelak, dia akan menjadi pemberi syafaat. Dan Al-Quran ini Allah dah tunjuk di dunia lagi kan, Allah selamatkan. Mungkin itulah harta yang paling Puan Hasnah sayang. Allahu Akbar. Subhanallah. Jauh Allah lebih sayang daripada harta-harta yang lain. Betul Ustazah. Dan saya pun masih mengaji lagi, masih menuntut tajwid duit mahir syuruk. Masya-Allah. Kita nak tengok boleh. Boleh ah, subhanallah. Ya, yeah, masuk. Masya-Allah. Subhanallah. Ni kita nak tengok Al-Quran yang kata ini antara keajaiban ni. Keajaiban dalam keadaan air memang dah tenggelam rumah, tapi apa ni, Al-Qurannya selamat. Allahu Akbar. Dan isteri tuan ni pakai jemaat tu tak kena juga. Ini apa ni, kita panggil Widak. Ya, Ridak. Ridak ni tak basah. Ya Allah, subhanallah. Lepas tu musim-musimat kita boleh tengok Al-Quran ni dua-duanya kering. Al-Quran ni berada di mana? Memang dia di sini. Kalau ke meja sini, tak tahu sini. Tapi sebab nak tengok air dah naik, tak tahu atas meja ni dengan Ridak ni sekali. Subhanallah. Kali ikut kan air sampai tahap mana? Air tu 6 kaki. Allahu Akbar. Masya-Allah. Dia akan terfikir terapung ke meja ni. Kalau terapung mestilah dia basah. Kenapa tak basah? Kan? Allahu Akbar. Tuan puan sekalian, bayangkan air sakat ni. Saya duk ingatkan Al-Quran ni duduk tempat tinggi. Allahu Akbar. Subhanallah. Buku tak banyak. Dan kita boleh nampak meja ni memang selut. Lepas tu, mesti nak bayangkan air memang tahap ni. Dan ini bukan cerita rekaan ke apa, dan kita bertemu so, dengan izin Allah. Ya. Semua ada kesan lumpur. Dan Al-Quran ini, subhanallah, memang soalannya tidak terkena langsung air. Langsung tidak. Memang kering, memang terjaga, memang langsung tidak disentuh air. Masya Allah, Allah Akbar. Subhanallah, muslimat. Kita sama-sama bacakan doa, semoga kita dapat rahmat daripada Al-Quran sama-sama semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta semua sama-sama ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Iyyaka nabiyya tunjuk dan rahmat. Ya Allah, rizkan kami apa yang terlupa, carkanlah kena yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat, Allah menunjukkan kebesarannya, ya karim, ya azim, kehebatannya. Bagaimana rumah ini tenggelam air, maksudnya sampai paras ini, tetapi Al-Quran dan juga ridak yang selalu dipakai oleh suaminya ketika menunaikan salat, pergi ke masjid, ke surau,
Dan Al-Quran yang wanita ini selalu baca setiap hari, satu juzuk, dua juzuk sehari. Subhanallah, mungkin asbab istiqamah Puan Hasnah. Nama pun Hasnah yang baik, kebaikan. Hasnah itu bermaksud kebaikan. Istiqamah membelek dan membaca Al-Quran ini, dan Allah menyelamatkannya, Allah memeliharanya walaupun rumah ini ditenggelami dengan air, tidak, seolahnya tidak tersentuh, dan kita tak tahu bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dapat iktibar yang sangat berharga, hidup kita, mati kita, dan moga-moga kita dibangkitkan. Allahumma ahyina bil Quran, ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Quran. Wa amitna bil Quran, dan matikanlah kami dengan Al-Quran. Wa ansyurna ma'al Quran, dan bangkitkan kami kembali di mahsyar kelak dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi hujah bagi kita, pemberi syafaat, dan menjadi satu teman yang setia sampai di barzah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Lagi dua.